Mentor dalam hidup sangat-sangat penting. Karena itu, pilihlah dengan bijaksana. Nah, hal inilah yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, pengarang buku terkenal ya, Rich Dad Poor Dad. Kebanyakan orang memulai bisnis dengan belajar sendiri. Misalnya dia ikut kursus sendiri, ikut workshop sendiri, ya. Nah, sebenarnya mentor itu memiliki andil untuk kesuksesan Anda. Nggak percaya? Coba cek orang-orang sukses dunia, ya, seperti Plato misalnya. Itu juga punya mentor, mentornya yaitu Socrates. Kemudian investor yang terkenal, yang terkaya di dunia, Warren Buffett, itu juga punya mentor, yaitu Benjamin Graham. Ya, jadi orang-orang sukses itu punya mentor-mentor yang hebat. Nah, jika Anda ingin terjun ke bisnis, ya, misalnya Anda baru mau terjun atau Anda sudah terjun, ya, Anda sudah melakukan bisnis Anda, Anda harus ingat pasal yang keempat ini, yaitu mentor. Ya, miliki mentor. Nah, alasannya apa sih mentor itu sebegitu pentingnya? Ada tiga alasan penting ya, saya akan sharingkan di sini. Yang pertama, mentor itu akan mengarahkan dan membimbing Anda. Biasa kan kalau orang baru terjun ke bisnis, nah, dia akan bingung nih mulainya dari mana, apa duluan yang dikerjakan gitu ya. Terus apa yang harus dipersiapkan, cara melakukannya bagaimana. Nah, dengan memiliki mentor, Anda akan dituntun gitu step by step-nya. Sehingga Anda nggak kebingungan sendiri. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dalam perjalanan ketika Anda sudah menjalankan misalnya bisnis Anda, Anda akan menemui banyak hambatan, kesulitan, tantangan ya. Kalau di bisnis tuh ada penolakan. Nah, bagaimana Anda menghadapinya gitu? Kalau Anda nggak siap, ya Anda akan shock menghadapi itu semua. Karena itu pentingnya mentor adalah mereka akan membantu. Membantu dalam hal memberikan jalan, solusi akan hambatan yang Anda hadapi gitu. Karena apa? Karena mentor itu, apalagi yang merupakan praktisi ya di bidangnya, di bisnis yang sedang Anda jalankan, mereka jam terbangnya udah tinggi. Mereka udah tahu gitu, kalau ada masalah gini, ngatasinya begini. Kalau ada kasus begini, solusinya ini. Ya. Nah, jadi kita bisa meleverage kekuatan dari orang lain. Dalam hal ini adalah kekuatan dari mentor. Ya. Nah, lalu alasan ketiga adalah dengan memiliki mentor, Anda akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Coba Anda bayangkan, ya, kalau misalnya Anda nggak punya mentor, Anda akan bertanya sana-sini kalau ketemu masalah gitu. Ikut kursus lagi, ikut workshop lagi, ya, misalnya ada hal-hal yang kaitannya sama internet marketing, Anda nggak ngerti gitu ya. Ikut kursus lagi, belajar lagi, cari-cari lagi di Google, di YouTube ya. Tanya sana, tanya sini. Nah, ya, kalau jawabannya Anda bisa terapkan di bisnis Anda, belum tentu jawaban itu bisa Anda terapkan langsung ke bisnis Anda. Relevan nggak gitu? Kira-kira berhubungan nggak? Kira-kira ini solusi yang tepat nggak? Ya, nah, kalau punya mentor, mereka kan sudah praktisi, mereka kan sudah menjalani gitu. Apa yang Anda alami sekarang, ya, kesulitan-kesulitannya mereka udah jalani duluan. Otomatis Anda nggak usah melalui jalan yang sudah dilalui oleh mentor-mentor Anda. Kalau mereka menemui kesulitan, Anda langsung ditunjukkan kepada jalan tolnya gitu. Oh, ini loh solusi yang kalau mau cepat seperti ini ya. Anda akan hemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, sekarang Anda udah punya 4 puzzle nih ya. 4 puzzle saya udah kasih ke Anda ya. 4 puzzle ini apa aja? Saya refresh lagi ya. Yang pertama adalah kendaraan bisnis. Yang kedua adalah manajemen atau leadership ya. Yang ketiga adalah komunitas, dan yang keempat yang hari ini saya bagikan adalah mentor. Nah, keempat hal ini itu terkait dengan orang lain ya, terkait dengan orang lain. Pasal-pasal selanjutnya akan lebih menarik lagi. Karena apa? Karena ini murni mengenai Anda. Mengenai bagaimana Anda,
ya. Nah, so pastikan Anda ikuti terus karyawan miliuner tips ini supaya Anda mendapatkan gambaran menyeluruh ya mengenai pasal-pasal yang lengkap menuju gambaran impian yang sebenarnya Anda inginkan. Oke, saya Christine Amalia, founder dari karyawanmilioner.com. Selamat siang.